pertandingan babak semifinal leg kedua antara Indonesia versus Singapura ini disaksikan oleh Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin bersama wakilnya Wartono saat menggelar nonton bareng di kediaman Ketua Forum RT/RW Kelurahan Cempaka belum lama tadi. Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin terlihat sangat girang saat pemain-pemain timnas Indonesia mampu menjebol gawang Singapura. Ia bahkan berselebrasi bersama penonton lainnya untuk merayakan gol yang diciptakan timnas. Jadi kami mengapresiasi dengan timnas yang alhamdulillah hari ini tampil maksimal begitu. Timnas kita tampil maksimal sehingga bisa memperoleh skor 4-2. Dan mudah-mudahan pada final yang akan datang, timnas bisa memberikan permainan yang terbaik dan mempersembahkan piala AFF atau Piala Asia ini untuk Indonesia begitu. Acara nonbar ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Taufik Rahman, Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru, Camat Cempaka, Lurah Sekecamatan Cempaka, serta Forum RT/RW Sekota Banjarbaru. Dari Kota Banjarbaru, Tim Liputan Banjarbaru TV melaporkan.